Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Indri Soekardi. Indonesia Corruption Watch, ICW, menggelar aksi galang sejuta tanda tangan di Bandung, Jawa Barat. Aksi ini bertujuan mencari dukungan masyarakat untuk menolak RUU Pilkada. ICW menggelar aksinya dalam acara Car Free Day di kawasan Dago. Ratusan warga yang mendukung penolakan RUU Pilkada memberikan tanda tangan di spanduk putih sepanjang 10 meter. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang menolak RUU Pilkada juga turut menggambar wajahnya di atas spanduk. Rencananya spanduk ini akan diberikan ke Presiden SBY agar menerima aspirasi masyarakat untuk menolak RUU Pilkada. Masyarakat kepada pengambil keputusan ya, kepada DPR bahwa jangan rampas hak kami. Kami yang berhak untuk menentukan siapa pemimpin kami sehingga mereka bisa bekerja untuk kami, gitu, untuk rakyat. Seperti kita tahu, kalau misalnya pemilihan kepala daerah oleh DPRD ataupun oleh DPR, itu bisa menunjukkan bahwa hanya elit saja nanti yang akan menggunakan dana publik. Kita tidak mempunyai hak langsung untuk